Halo guys, jadi di video kali ini gua mau dapetin senjata mistiknya si Zota ya guys. Karena gua kemarin udah dapetin senjatanya si Zenzi sama si Kuda Lubu. Jadi gua mau ganti dulu. Ini gua semalam main sih guys, pakai si Trio ini guys. Ini rada-rada hot sih guys. Jotai, Jotai ada di Wu. Oke, gua ganti kostum dulu guys. Ini gua senang kostum Jotai yang ini guys. Ini kayak kayak anime itu. Jujutsu apa ya? Pokoknya itulah guys, gua juga lupa. Ini general. Ini Strike Force sudah. Ini guys. Gua suka pakai yang ini. Oh ini gua ganti si Tante Nuah dulu guys. Oh ini biarin aja. Oke. Jadi buat dapetin senjatanya si Jotai itu ada di bab 1 di pertempuran Nagashino tapi yang reduk ya guys. Di chapter 1 di pertempuran Nagashino yang reduk. Kalahkan 1000 musuh dalam waktu kurang dari 10 menit guys. Di Nagashino guys. Ini guys, di sini guys. Suruh bunuh 1000 musuh dalam waktu kurang dari 10 menit guys. Dan ada juga di chapter 2 guys. Jadi opsi untuk ngedapetin senjata mistiknya si Jota itu ada banyak sebenarnya guys. Ini di sini gua cuman tahu dua sih guys. Udah di chapter 2 juga. Yang tadi chapter 1 sekarang di chapter 2 guys. Ini di pertempuran Gunung Dingjun guys. Dan disuruh ngalahin Xiaoba dan 500 musuh dalam waktu kurang dari 5 menit guys. Di sini guys. Mana? Mana kamu? Pertempuran Gunung Dingjun guys. Ini lihat dong. Nah ini guys di sini. Jadi suruh bunuh Xiaoba sama 500 musuh dalam waktu kurang dari 5 menit guys. Dan kayaknya gua bakalan coba dulu yang di chapter 1 yang di sini guys, Nagashino, karena di sini cuma disuruh bunuh 1000 musuh guys. Itu kayaknya sih gampang ya. Cuman disuruh bunuh 1000 musuh dalam waktu kurang dari 10 menit guys. Mudah-mudahan gua berhasil ya guys, nggak kayak waktu gua dapetin senjatanya si Genji kemarin ya guys. Gagal sampai berkali-kali guys. Oke di sini gua mau pakai yang hard aja ya guys. Oke. Oke. Bentar guys, gua ya tak sotanya udah. Ini gua udah ngumpulin ini guys. Gue pakai yang ini aja soalnya biar mantep, ada tiponnya soalnya. Oke. Okay. 1000 musuh guys. Oke. Okay. Gue langsung mulai aja guys. Mudah-mudahan berhasil ya guys, nggak kayak waktu dapetin 1000 musuh guys. Dan karakternya sudah pasti pakai si Jotainya sendiri ya guys. Karena kemarin waktu gue dapetin Zenzi nggak pakai Zenzinya. Ah! Gak dapet guys. Aduh. Oke. Aduh. Sini buruan. Cas. Oke. Okay. Nyangkut kudanya, guys. Wah, ini ada banyak nih. Oke. Okay. Madai. Kamu mau kemana, Madai? Wis.
Hilang dia, guys. Oke. Oke. 200, guys. Baru 218. Dapat enggak kira-kira ini, guys? 1000 musuh, guys. Udah enggak pakai lama. Cas. Oke. Gue cari musuh yang banyak dulu, guys, biar cepet 1000, guys. Itu di atas ditutup kayaknya. Aduh, nyangkut dong. Tutup. Nah, ini dibuka. Seratus, guys. Oke. Oke. 400, guys. 600 lagi. Meratus lagi, guys. Oke. Okay. Ini banyak kang panah nih. Duh. Oke, gue langsung ke bawah, guys. Di sini sedikit. Lihat dulu, guys. Tadi mulai dari 60, guys. 56, guys. Baru 4 menit, guys. Ih, hidup lagi dong dia nih. Sini kamu. Oke. Nah, ini ada banyak nih, guys. Oke. Guys. Weh, dia multi, guys. Enak aja lu. Oke, ayo buka, bro. Buru-buru. Gue lagi ngubur waktu, guys. Curhatus, 300 lagi, guys. Lama, guys, nggak dibuka pintunya. Ah, lu lama banget lu bukanya, habis waktu gue. Cah.
serahkan dirimu, serahkan dirimu. Wah, ini banyak pasukan kuda. Oke, 900 guys, 100 lagi guys. Ya, buru-buru. Dapat, guys. Dapat gua, guys. Gua dapat, guys. Oke, guys, gua lihat dulu, guys. Treasure-nya di situ, guys. Gua dapat, guys. Senjata si Zota, guys. Jauh ya, guys, di bawah ya. Oke, gua bantu yang di atas dulu, baru gua ngambil senjata, guys. Daripada yang di atas ini mending soy kayak si ini kemarin kan. Si Chaupi sama si Luxun-nya kemarin ngeselin tuh. Lemah banget dia orang itu. Jadi temen dong. Adul tadi kalau nggak jadi temen mending soy dia. Oke, udah ya, gua tinggal ya. Gua mau ambil senjata baru dong. Siapa juga yang di sini? Ambil senjata baru. Enggak mau. Guys, gua senengnya pakai tipon kayak gini, guys. Ada angin-anginnya gini nih. Sakit dia. Apaan ini? Yukimura, guys. Yukimura Sanada. Sanada Yukimura. Wih, ada si Kimochi, guys. Suaranya telat, guys. Oke, guys, skip aja, guys. Aku mau ngambil ini soalnya senjata baru, guys. Ya nanti dulu ya, Yukimura. Aku mau ambil senjata baru gue dulu dong. Nanti baru kita bertarung. Ini sini kamu. Kirain nggak kena. Oke. Jatuh gua mana? Jatuh gua mana? Wih, ini guys. Ini guys, nyata gua, guys. Ini guys, nyata gua. Ini guys, nyata gua. Guys, enggak bisa dipukul, guys. Woi, dapat gue, guys. Udah. Gue mau langsung memenangkan pertarungan ini. Minggir kalian semua. Yukimura Sanada, sini kamu, Sanada Yukimura. Ini dia nih kalau di Basara keren loh. Gue suka sama Yukimura waktu di Basara 2. Nah, dia jurusnya pakai tombak 2 yang di Basara 2. Wih, dapat senjata lagi, guys. Ayo, buruan buka. Buka, mana kamu Dante? Sini, Dante, Dante apa Dante? Lu Dante adiknya si itu ya? Dante mah adiknya si Vergil di Devil May Cry. Sini kudanya ada kayak gitu.
teman keluar, woi udah yuk, ayo kita masuk. Kita ajar si Date Masamune. Date Masamune. Kok langsung kayak gitu kasih kasih ini lah dia. Ngulti dia guys, keren guys. Dia ngindarin ulti gede guys. Ganti-ganti. Keren dia. Ngindarin ulti gede. Belum meningsoy. Kok kamu enggak meningsoy? Oke. Okay. Apa lo lihat-lihat? Apa lo? Tebas lo. Tebas lo. Oke. Okay. Ini marem juga deh ini. Si ini Lian si ini. Mana? Wih itu guys. Jatuhnya warna biru semua ya. Kalau jatuh ini slide ini gua nggak butuh sih. Keren jatuhnya guys. Oke. Okay. Ini flame nggak butuh. Oke. Oke. Guys, gua mau kubul dulu senjatanya si Babang Jotai, guys. Ini apaan ini? Nyari 3 elemen susah, guys. Jotai, ini dia, guys. Mantap. Oke, langsung gua build aja nggak pakai lama. Nih, gua ambil soketnya. Oke. Terus ini gua udah nyiapin sih, guys. Nih, gua yang mana ya? Yang ini gua udah nyiapin ini, guys. Ini mau gua pakein di sini nih. Nih, guys. Tipon ini yang ada angin-angin tadi, guys. Ini mantep banget sih. Itu cukup nggak ini? Kok tempatnya kayaknya kurang sih? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 kurang guys. Oke, nanti dulu, kurang berarti jangan pakai itu dulu, cari. Nah ini ambil soketnya dulu, ini ambil ini. XP nggak butuh nih, selain ini bagus sih guys, sakit tapi gua nggak mau pakai selai karena dia nggak selai. Apa sih selai ini guys? Gua pakai tipon, terus gua pakai ini biar sakit normal attacknya, terus gua pakai darah, terus gua pakai ngisi ulti, terus gua pakai attack speed, gua pakai ini ngelebarin serangan, terus gua pakai ultinya biar makin sakit, terus gua pakai es, langsung jadi guys. Oke. Okay? Jatah bintang 5 nya sih Jotai guys. Oke guys, gua pakai dulu ya guys. Mata lu ya, udah amat lah. Mana kamu? Gua pakai mana senjata? Ini guys, udah dipakai guys. Loh, ini si Zenji dong. Salah, maaf. Oh ini guys, ini warnanya biru ya, biru semua ya warnanya. Gua pengen senjatanya Zenji yang warna ungu itu loh. Itu senjatanya apa ya? Ini dia senjatanya biru. Dia nggak ungu guys. Yang kayak di wallpaper itu guys. Wallpaper itu senjata Zenji ungu. Oke guys. Dan karena gua udah dapet si, gua save dulu guys. Si senjatanya si Jotai guys. Sekarang gua bingung guys mau ngapain lagi. Gua pengen dapetin si Susanoo guys. Tapi katanya Susanoo itu harus nyelesain true ending guys, dan true endingnya itu kalau nggak salah di sini sih guys ini, tapi gua nggak tahu nih guys buka ini. Jadi katanya harus buka dapetin semua karakternya dulu guys. Udah dapet semua karakter selain Sungun Wukong, Roci X kalau nggak salah termasuk dia sendiri sama si Neza, baru ini kebuka katanya guys. Berarti gua harus mainin semua ini dulu guys, harus buka ini berarti gua guys. Oke,
Jadi videonya segitu dulu ya guys. Jadi gua harus nyelesain ini dulu sampai gua kebuka true ending dan gua dapetin si Susanoo. Baru gua nanti mau main di Gauntlet mode guys buat dapetin senjata ekstensi Zenji guys. Katanya senjata ekstensi Zenji lebih XXX guys. Pokoknya gitulah guys, karena gua kalau nggak pakai Susanoo buat main di Gauntlet tuh kurang pede guys. Ternyata di sana kayaknya sih susah banget di Gauntlet mode guys. Oke guys, makasih. Segitu aja. Bye bye.